Sesaat lagi, Anda akan mengikuti kalam kajian live malam hari. Nomor interaktif: telepon 0231, 488, 281, SMS atau WhatsApp 085, 210, 943, 943. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Hamdan kathiran tayyiban Mubarakan fihi kama yukhibu Rabbuna wa yardha Ashadu an la ilaha illallah Dahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluh Amma ba'du Pemirsa dan pendengar radio kita TV Keluarga Muslim dimanapun anda berada Bagaimana kabarnya anda Di kesempatan malam hari ini Ya tentu saja kami doakan semoga Anda semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya Amin ya robbal alamin Kami akan temani waktu malam Anda dengan rangkaian program keluarga mengaji ya Saat ini di uh, saat ini uh, di studio menunjukkan pukul 20 lebih 5 menit ya Di kesempatan hari Jumat malam Sabtu di malam yang ke-20 di bulan Syawal 1443 Hijriah ya, atau bertepatan dengan 20 Mei 2022. Ya, insya Allah untuk Jumat malam Sabtu seperti biasa kita akan ditemani bersama dengan guru kita Ustadz Tata Abdul Goni hafizahullah taala dalam uh, lanjutan pembahasan tentang iman ya dan saat ini uh, kita tengah dalam pembahasan tentang dasar-dasar tegaknya iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya dan pemirsa serta pendengar radio kita TV keluarga Muslim dimanapun anda berada. Adapun insya Allah poin pembahasan yang disampaikan adalah tentang mengimani hal-hal yang goib ya. Setelah pada pertemuan kemarin Ustadz sudah menyampaikan pembahasan tentang uh, Wajibnya kita mengingkari tohut ya Dan insya Allah uh, poin kedua mengimani hal-hal yang baik Insya Allah itu yang poin pembahasan yang akan disampaikan oleh Ustaz Tata Abdul Goni pada pertemuan kali ini ya Dan tentu saja kami mengajak Anda untuk berinteraktif ya Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan di sesi yang kedua kami buka sesi interaktif, Anda bisa hubungi kami via telepon di 0231488281, atau pertanyaan Anda bisa dikirimkan melalui pesan singkat ke nomor 085210943943. Ya, baik pemirsa dan pendengar radio kita TV, Alhamdulillah Ustadz Abdul Goni juga saat ini sudah berada di studio, sebelumnya kita akan menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar Ustaz? Alhamdulillah khairan ya? Masya Allah, kita masih dalam pembahasan tentang kitab Asarul Iman Ustaz ya uh, Betul sebuah, sebuah upaya bagi kita untuk uh, bisa senantiasa memantau kondisi uh, iman kita ya Pemirsa Baik, kami uh, sesaat lagi insya Allah akan masuki sesi yang pertama penyampaian materi oleh guru kita Ustaz Tata Abdul Goni Hafizahullah Ta'ala dan insya Allah dilanjutkan dengan sesi yang kedua dengan sesi interaktif Kepada Ustaz Tata Abdul Wani kami persilahkan Tafadul Ustaz Baik, warahmatullahi wabarakatuh wa Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillahi Nahmaduhu wa nastainuhu, wa nastaghfiruhu, Wa na'udhu billahi min syurur anfusina Wa min sayyi'ati a'malina Min yahdihillah fa lamudillah Wa man yudlil fa Wa syudan la ilaha illallah Dula syarikalah Wa syudan anna muhammadan abduhu Wa rasuluhu Sallallahu alaihi wa ala alihi Wa ashabih Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yumiddin Wa salama tasliman kathira Amma ba'd Pemirsa dan pendengar aduh kita sekalian dimanapun anda berada semoga Allah Azza Wajalla senantiasa melimpahkan rahmatnya dan keberkahannya kepada kita sekalian Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kemudahan dan kesempatan oleh Allah Azza wa untuk bisa melangsungkan kembali majlis kita mengambil faedah dari kitab Athul Iman yang ditulis oleh Fadlat Syekh Dr. Abdullah bin Abdurrahman Al-Jarbu' Ta'ala dan pada kesempatan ini kita masih melanjutkan uh, penjelasan penulis Al-Fidhu Ta'ala tentang uh, dasar yang padanya tegak iman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang merupakan bagian dari uh, apa yang beliau sudah sampaikan sebelumnya tentang uh, sesuatu yang harus ada pada iman seseorang ya harus ada pada iman seseorang dan di majlis yang lalu kita sudah mendapatkan penjelasan ya sudah mendapatkan penjelasan bahwa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tegak dengan mengingkari tohut, ya, dengan mengingkari tohut. Dan pada kesempatan ini, insya Allah kita masuki dasar yang kedua yang dengannya bisa tegak iman kepada Allah Azza yaitu katakan al asasu tsani al iman bil ghaib dasar yang kedua adalah beriman terhadap perkara yang ghaib sebagaimana hal ini diisyaratkan oleh Allah azza wajal ketika menyebutkan tentang sifat orang yang bertakwa di awal surat al baqarah Allah menyebutkan alladzina yu'minuna bil ghaib orang-orang yang beriman terhadap hal yang ghaib Lalu apakah yang maksud dengan al-ghaib di sini? Al ghaib di sini berkatakan al iman bil ghaib wa haqiqatul iman billah wa tasdiqul mursalin. Iman terhadap yang ghaib merupakan hakikat dari iman kepada Allah dan membenarkan berita dari para rasul. Jadi ghaib di sini umum bukan hanya alam ghaib yang tidak nampak. Tapi gaib di sini adalah sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh kemampuan manusia. Kemampuan apapun. Bukan hanya panca indera. Sebab nanti ada yang mengatakan ada orang yang memiliki indera keenam. Maksudnya lah mengatakan yang gaib. Maka ini dusta. Ini mengada-ada. Ini bentuk pertentangan terhadap berita Quran. Karena gaib maknanya adalah sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh kemampuan manusia. Sehingga penulis katakan hafiz ta'ala hakikatul iman billah wa mursalin. Beriman terhadap yang gaib merupakan hakikat utama dari iman kepada Allah dan membenarkan berita Rasul dan ini sudah disebutkan oleh Allah Azza wa tadi kita sebutkan di awal surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman terhadap hal yang gaib Polis katakan, wal huwa kullu ma 'anka min syai'. Ghaib adalah sesuatu yang uh, terhalangi darimu. Dari sesuatu. Contohnya, apa yang dibalik tembok ini gaib bagi saya? Apa saja isinya? Tidak diketahui gaib, dan para ulama menyebutkan mana gaib di sini ada dua. Yang pertama, gaib terkait dengan Khalik, yaitu Allah gaib, dan yang kedua, terkait dengan keadaan makhluk ya itu gaib ya. alladzina yu'minuna bil ghaib beriman terhadap yang gaib itu Allah azza wajalla bila kembali kepada khalik di ayat yang lain <coughs> Allah menyebutkan contohnya di surat <coughs> Al-Mulk innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib Sesungguhnya orang yang takut kepada Robnya Bil bilgaib bil -ghaib keterangan, bisa kembali kepada pencipta, yaitu Allah SWT yang gaib, dan kembali kepada makhluk, yaitu Dia gaib dari pandangan manusia, dari jangkauan manusia, seseorang diri, dan gaib di sini, di saat Al-Baqarah ini. isyarat bahwa orang yang bertakwa tapi yang beriman terhadap yang gaib. Apapun yang diberitakan oleh Al-Quran, gaib. Rukun-rukun iman yang enam, gaib. Wajib diimani. Sedangkan makna iman, buat tasdik wal iqrar, meyakini kebenaran dan mengungkapkan ikrarnya maka iman pada yang gaib maknanya adalah yakin akan kebenaran berita dari Allah zat yang gaib tentang perkara-perkara yang gaib ya. membenarkan yakin dan mengikarkannya dengan lisan dikatakan Qalab Nujari Rahimah Ta'ala dalam tafsirnya yang dikenal dengan tafsir At-Tabari rahimahullah ta'ala fi bayanil murad bil imani bil gaib ketika menjelaskan tentang maksud dari iman terhadap yang gaib, dia katakan al-imanu kalimatun jami'atun lil iqrar billah wa kutubi wa rusulih wa tasdikul iqrar bil fi'li kata iman adalah satu kata yang luas maknanya, yang mencakup kesepakatan terhadap Allah, ya, kesepakatan meyakini kebenaran dengan hati ya. terhadap Allah, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya, dan membenarkan keadaan hati tersebut dengan ungkapan lisan dan perbuatannya. Jadi perbuatannya jika ucapannya membuktikan. Lu katakan wal iman bil ghaibi huwa dan yang maksud dengan iman terhadap yang gaib adalah atas At tiku wal iqrar bi kulli ma akhbar billahu min al umuril mughayyabah. Yaitu membenarkan dan menyepakati mengikrarkan segala sesuatu yang diberitakan oleh Allah Azza Wajalla dari perkara-perkara yang gaib dalam kitabnya. Wa yashmalu ma akhbaru bihi an nafsihi ta'ala. Juga mencakup beritanya tentang dirinya sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dapat dalam Al-Quran penutup ayat beritatna Allah. Innahu kana ghafur rahimah. Wahu al-azizul hakim. Dan semisalnya. Ini berita tentang Allah Azza Wajalla. juga firman firmankan contohnya alimil ghaib wa zat yang mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang nampak demikian juga beliau katakan wa malaikatih berita tentang malaikatnya wa malaikat punya sayap Allah firmankan contohnya surat Fatir Alhamdulillah, Fatir samawati wal Arjah, Ailillahillmala, malaikati Rusulan, Uli ajiniha, masna wa thulatha wa ruba' a. Segala puji bagi Allah, zat yang telah menjadikan para malaikat sebagai rasul rasulnya Mereka memiliki sayap, ada yang dua, ada yang tiga, ada yang empat, dan lebih. Berita tentang kitab-kitab-Nya, 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 berita kitabnya Setiap nabi dan rasul diberi kitab oleh Allah Azza wa Jalla Wa anzala mahul kitab. Wa turunkan bersama setiap mereka kitab. Wa rusuli dan para rasulnya. Wa akhbar al-umam as -sabiqah. Juga berita Allah dalam Al-Quran tentang umat-umat terdahulu. Ya. Yang Allah binasakan mereka. Wa ma saya kunu fi mustaqlis zaman. Dan apa yang akan terjadi di masa akan datang. Terjadi kehancuran alam semesta atau hari kiamat. Terjadi dibangkitkan manusia dalam kubur, ditiupkannya sangka kalah, dibagikannya catatan amal. Adanya hisab, Allah datang dengan para malaikatnya. Manusia melewati sirot dan semisalnya. Ada adab di neraka, ada nikmat surga, Allah gambarkan, maka wajib beriman. Wal al-akhir akhirul qadar, berita Allah tentang hari akhir dan tentang masa takdir, itu semua akan disebutkan insyaallah dengan hikmah-hikmahnya insyaallah taala. Demikianlah perkara gaib. Kalau kita cermati rukun-rukun iman, iman pada Allah, Allah gaib. Iman pada malaikat, yang malaikat gaib, kitab-kitabnya gaib. Ya, selain Al-Qur'an yang wujud sekarang yang dihafal, ditulis, dibaca. Para rasulnya gaib, hari kiamat gaib, takdir Allah gaib, maka wajib beriman. Berkatakan qala Rabi' bin Anas rahimahullah taala fi qoulihi taala dalam firman Allah taala di surat Al-Baqarah ini alladzina yu'minuna bil gaib dia katakan aminu billah wa malaikatihi wa rusuli wal akhir wa jannati wa narihi wa liqaihi wa amanu bil hayati ba'dal mud. Mana iman kepada yang gaib adalah beriman kepada Allah, malaikatnya, para rasulnya, hari akhir, adanya surganya, nerakanya, perjumpaan dengannya, dan beriman akan adanya kehidupan setelah kematian. Semuanya gaib. Maka iman kepada yang gaib menjadi patokan dasar akan benar dan tidaknya iman seseorang ada orang mengatakan saya beriman dengan dengan hari akhir tapi ternyata mengingkari adanya azab kubur ada orang beriman bahwa Allah mencipta Allah berbuat tapi mengingkari iman kepada takdir tidak benar seperti itu. Apapun berita tentang gaib wajib diimani. Tentang takdir Allah bicara khusus dalam beberapa ayat. Ada hikmah Allah menceritakan khusus tidak digabungkan dengan rukun-rukun iman yang lain. Ini kewajiban kita beriman kepada yang gaib. Baik itu secara khusus perkara-perkara yang menjadi rukun iman yang enam dan juga perkara-perkara lainnya yang terkait dengan itu ataupun tidak dari perkara-perkara gaib dari perkara-perkara gaib contohnya Allah beritakan ada makhluk namanya iblis apakah ini bagian iman pada malaikat pada mereka bukan malaikat Allah Firmankan di surat Al-Kafi Wa kana minal jin Iblis ini bagian dari bangsa jin Maka kita beriman Karena ada berita dari Al-Quran Makhluk gaib selain malaikat Namanya jin Di antaranya adalah Iblis Yang dilaknat oleh Allah SWT Begitu Kemudian beliau katakan Wa kad rasulullah SAW Usulal umur al- gaibiyah arifin lil iman dan Rasulullah SAW telah mengumpulkan dasar-dasar iman kepada perkara yang gaib ini kemudian diperkenalkan bahwa ini adalah iman yang kata perulama inilah dasar-dasar iman dalam hadis Jibril ketika beliau ditanya oleh Malaikat yang saat itu berwujud sebagai manusia bertanya kepada Nabi Wasallam dalam rangka mengajarkan pada para sahabatnya, Wahbirni anil iman. Lalu bertanya, beritakan tentang iman. Beritakan kepadaku tentang iman. Berkatakan katakan, Antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubi wal wa akhir wa tu minabil qadari khairihi wa sharrih. Enam perkara. Dari iman. Itu inti Lalu beliau katakan Wa satakallam bi ikhtisarin ala ta'rifi hadhil arkan as-sittah dan akan disampaikan penjelasan dengan singkat insyaallah kata beliau tentang rukun-rukun iman yang enam ini bima yahsul bil maqsud min tajliyatil usus allati yakumu alaihal iman agar tercapai maksud penjelasan ini yaitu nampak jelas dasar yang harus ada pada setiap orang yang di atasnya tegaklah iman. Jadi bagaimana kita mendapati iman ada dalam diri kita? Maka perlu mengetahui dasar-dasar tadi. Wa ahammu ma'alimiha duna di syarhi wa tafsil dan hanya menyebutkan hal-hal yang penting tentang setiap rukun tersebut. Ya, agar kita mengetahui sebagai tanda tidak menjelaskan panjang rinci tidak. Fadzalika lahu mawadi'uhu fi kutub ahli ilmi karena penjelasan tentang setiap rukun iman yang panjang maka di kitab-kitab ahli ilmu yang luas. Iman pada Allah, apa itu iman pada Allah, apa saja penjelasannya, panjang lebar itu di kitab tersendiri. Ada di sini hanya menjelaskan dasar saja secara singkat agar tahu poin-poinnya, kemudian tahu bahwa itulah dasar yang harus ada pada setiap orang beriman agar diakui oleh Allah beriman. Jangan sampai mengaku dengan lisannya beriman tapi ternyata Allah menolaknya. Seperti yang firman Ken Al-Baqarah, orang munafik, nasi الناس من يقول آمنا akhir dan terhadap manusia dia mengatakan dengan lisannya kami beriman pada hari akhir kami beriman pada Allah dan hari akhir apa kata Allah wa mereka itu bukanlah orang beriman ditolak maka beliau akan paparkan insyaallah dan kita ambil faedahnya maknanya ketika kita faham itu maka harus diadakan dalam diri kita dalam jiwa kita dalam hati kita dan dipertahankan jangan sampai luput, jangan sampai tertinggal, jangan sampai didustakan, apalagi diingkari. Lalu dia katakan, "Unsur yang pertama atau rukun yang pertama, al-Imanu billah, iman kepada Allah. Iman, maknanya tadi saya sebutkan, meyakini kebenaran." meyakini kebenaran. Berita dari Allah Azza yang disampaikan oleh nabinya nya Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Allah. Iman kepada Allah. Dikatakan katakan di sini, Wa wal iqrarul jazim bi ma Allah bihi an nafsih. Wa min asmai wa sifat wal wa af'al wasunanihi wa hikmati fi wa ala Iman pada Allah maknanya adalah meyakini kebenaran dan mengikrarkan dengan pasti tanpa ragu setiap berita dari Allah Azza tentang dirinya dan juga dari Rasulnya SAW tentunya mengikuti tentang diri Allah Azza dan apa yang wajib ditunaikan oleh hamba kepadanya. Dan bahwasanya dia memiliki nama-nama dan sifat-sifat, dia juga berbuat terhadap para makhluknya. Ya. Dan dia punya hak dari makhluknya agar makhluknya menunaikannya. Wawad tauhidu subhanah iman pada Allah istilah lainnya adalah mentauhidkannya Kesaksiannya, Allah diyakuni bima akbaro, dimana menjadi keharusan untuk yakin akan keesaannya, bahwa Dia tunggal, tidak ada yang kedua, dan seterusnya. Seperti yang Dia kabarkan sendiri, bi an bi min umur, Allah adalah yang menyendiri dalam segala urusan. Dan ayat-ayat hal tersebut sangatlah banyak, sangatlah banyak. Di antaranya Allah telah firmankan di surat eh, Az Zumar, ya, di surat Az Zumar. Mari kita lihat Allah firmankan di ayat yang ke. 38 ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أَفَرَيْتُمْ ما تدعون من دون الله ان أرادني الله بضر هل هن كاشفة دُرِّهِ أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون ساندنيامريكا قلتان يا مريكا من محمد صلى الله عليه وسلم Tentang siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka pasti menjawab Allah. Katakan juga pada mereka. Bagaimana pendapat kalian? Ya, terhadap apa yang kalian seru, yang kalian sembah, kalian berdoa kepadanya selain daripada Allah? <tuh> Bagaimana pendapat kalian tentang mereka itu? Jika Allah menghendaki untukku keburukan, apakah mereka semua mampu menahan, mencegah atau menyingkapkan menghilangkan keburukan itu dariku atau Allah menghendaki padaku rahmat apakah mereka mampu mencegah dariku rahmat tersebut katakan cukuplah itu yang mampu adalah Allah maka kepadanya lah bertawakal orang-orang yang bertawakal dan ayat semacam ini sangat banyak dalam Al-Quran nah iman kepada Allah harus sampai pada kadar itu beriman bahwa Allah ada wujudnya. Ya. Bagaimana wujudnya? Allah firmankan di surah asy "Laisa kamitslihi syai'un." Wa basir. Tidak ada sesuatu pun yang mirip sama dengan Allah. Dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Maka wujudnya Allah ada tapi tidak ada misal untuknya. Tidak boleh dimisalkan. Maka bila tergambar di benak kita, Allah itu bagaimana ya? Jangan hilangkan semua. Mau menggambarkan wajahnya, tangannya, ee, zatnya. Jangan. Hilangkan. Tolak itu semua. Karena Allah katakan di surat Asyura ini, Laisa kamislihi وَهُوَ wahwasamil abasir. Tidak ada yang semisal dengannya sedikit pun, bisa, tidak bisa digambarkan. Dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Apapun yang disebutkan oleh Allah tentang dirinya, tentang keberadaannya, jangan pernah dimisalkan. Tetapkan sesuai dengan apa yang Allah tetapkan dalam Al Qur'an. Banyak orang berpendapat dengan seakan-akan dia. Memahami betul keberadaan Allah, wujudnya Allah, sampai berpendapat dengan pendapat-pendapat keluar dari Al-Quran. Contoh tentang pertanyaan di mana Allah, sehingga Allah mengatakan, "Pertanyaan di mana Allah ini ujian iman, apakah betul imannya, apakah tidak, maka dilihat jawabannya." Ketika ditanya di mana Allah. Maka kembali pada Al-Quran Allah mengatakan Ar-Rahmanu ala al-arsis tawa Selesai Ar-Rahman Allah Ta'ala beristiwa di atas arsnya Ars itu makhluk tertinggi dan terbesar Milik Allah dan Allah di atasnya Istiwa istiwa menunjukkan akan keberadaannya di sana. Dan mana istiwa, kata ulama, tidak harus melekat dengan ars. Tidak harus menempati. Tapi istiwa itu berada di sana. Sesuai dengan keterangan dari Allah sendiri. Adapun bagaimana, maka itu semua hanya Allah yang tahu. Oleh Al karena Imam Malik, ketika ditanya, tentang ayat ini dan ditanya wa kaifastawa bagaimana peristiwa beliau menunduk takut berkeringat diam lama lalu mengangkat kepalanya dan mengatakan Alistiwa. maklum istiwa itu dalam bahasa Arab maknanya dikenal wal imanu wajib. beriman Allah beristiwa Data atas wajib karena Al-Qur'an bicara itu Wal majhul bagaimana tidak ada yang tahu. Walaupun Nabi tidak tahu bagaimananya. Wasu'alu anhu bid'ah. Dan bertanya itu belum pernah terjadi. Sehingga dikatakan bid'ah. Maka jangan dilakukan. Nah ini. Ulama kita. Jadi Allah ada. Di mana adanya kembali pada Quran. Demikian juga. Allah. menjelaskan dalam kitabnya Allah berbuat mencipta mengatur alam semesta Allah firmankan tentang mencipta di al-Baqarah ya ayuhan nasu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'alakum tattaqun wa manusia nusab beribadahlah kalian kepada rabb kalian zat yang telah menciptakan kalian dan orang sebelum kalian agar kalian bertakwa mencipta Allah juga mengatur alam semesta. Allah firmankan, Yudabbil amra minas sama'i lal ardi thumma ya'ruzi ilai fi yaumin mikdarhu alfasanatin mimma ta'untun. Allah mengatur urusan hambanya. Dari langit ke bumi kembali ke langit dalam waktu seribu tahun. Dari tahun yang kalian hitung. Allah jelaskan mengatur urusan makhluknya. Allah juga menyebutkan menghidupkan dan matikan. Ya. Menghidupkan dan matikan. Yuhyi wa yumit. Ya. Menghidupkan dan matikan. Yarzuqu may yasha, memberi rezeki kepada siapa pun yang dikehendaki. Berbuat Allah. kan kullu yawmin huwa fi setiap hari dia dalam kesibukan. Dan banyak ayat. Allah juga menyebutkan dia punya hak untuk dicipta untuk uh, maaf untuk diibadahi. Menjelaskan hikmah manusia diciptakan afirmankan surat Adz-Dzariyat wa ma jinna wal insa illa liya'budun. Di dalam manusia dan jin diciptakan dan kan agar mereka ibadah kepadaku. Allah menyeru ya ayuhan nasu ibudu rabbakum wa man sabri ibadalah kepada rabb kalian. Allah berfirman wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yaqin. Beribadalah engkau pada Tuhanmu Allah Azza wa Jal sampai datang kematian kepadamu. Ayat nang ibadah perintahnya banyak. Maka Allah punya hak. Demikian juga Allah punya nama dan sifat. Allah firmankan walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha. Wa dhuru ladhina yulhiduna fi asma'ih. Sezawna ma kanu ya'alun. Ingat, Allah punya asma'ul husna. Panggil dia, seru dia dengan nama-nama itu. Yang asmaul husna tadi, dan tinggalkan kebiasaan orang yang berpaling dari asmaul husna tidak mau menggunakannya, maka mereka itu akan dibalasi sesuai dengan amal mereka. Tunjukkan akan keterangan Allah, mengandung kemarahan padanya pada orang-orang yang tidak mau menggunakan nama Allah dalam manggil Allah. Itulah tentang kandungan utama iman pada Allah. Maka wa ma'rifatu Mengenal itu semua dan menetapkannya. Allah ada walau kita tidak atau belum bisa melihatnya. Tidak mendengar suaranya. Tidak menjangkau keberadaannya. Kita beriman. Kalau kita tidak beriman akan wujudnya akan menjadi ateis. Maka wajib akan iman ini. Iman akan perbuatannya, itu rububiahnya. Iman akan haknya, itu uluhiyahnya. Iman dia punya nama, punya sifat. Itulah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ya. Jadi iman kepada Allah ini Selain menetapkan kesaannya, dalam datnya dan yang terkait dengannya juga beriman akan kesaannya dalam kagungannya. Allah zat yang agung, Allah punya kekuatan dan tidak ada yang sebanding dengannya. Oleh karena diantaranya Allah telah menyebutkan setelah menjelaskan hikmah penciptaan manusia untuk ibadah kepadanya Allah pun menyebutkan Ma uridu Aku tidak ingin dari mereka Agar mereka memberi makan padaku Jadi kalau ada orang memberikan sesembahan kepada tempat-tempat tertentu mengatakan itu untuk Allah Allah tolak itu mau minhum rizq aku tidak ingin dari mereka rizki wa ayutimun aku pun tidak ingin mereka memberi makan padaku karena dialah razzaq zat pemberi rizki dan pemilik kekuatan yang sangat kokoh kagungan Allah azza wajalla Maka kagungannya itu menuntut dia melakukan perbuatan-perbuatan yang sempurna. Tidak ada yang aib, tidak ada yang cacat. Dan Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Maka inilah yang disebut dengan tauhid rububiyah. Dia mencipta, dia mengatur kebutuhan makhluknya dan sebagainya. Yang ketiga, kandungannya adalah bahwa dia Menciptakan manusia punya hak untuk kita hati oleh manusia. Oleh makhluk. Agar mereka melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang dijelaskan dalam kitabnya yang mulia. Dan dipaparkan oleh para rasulnya kepada manusia. Maka itulah yang harus diyakini oleh hamba. Dalam iman kepada Allah. Lalu kalau kita sudah meyakini empat unsur ini Yakin Allah wujudnya ada Allah berbuat Allah punya hak diibadahi Dan Allah punya nama dan punya sifat Lalu apa yang Allah inginkan dari kita Ini yang penting Dari keyakinan tentang Allah SWT Beriman tentang Allah SWT Dari unsur-unsur tadi Allah Hanya ingin tiga perkara sehingga sebagian menyebutkan ketika menjelaskan tentang wa makhluqul jin wal insa illa liya'budun mereka mengatakan Allah ingin agar hamba an yadhkuruhu wala yansauh agar selalu ingat dan menyebut namanya dan tidak melupakannya dan ini menjadi kesaharian Nabi kita SAW. Bangun tidur, apa yang pertama kalian beliau ucapkan? Zikir. zikir. Ingat pada Allah, menyebut namanya. Mau berbuat apapun, zikir. Ingat pada Allah, menyebut namanya. Itulah setiap saat. Setiap keadaan. Agar hamba senantiasa ingat pada Allah, menyebut namanya. Dan tidak melupakannya. Kenyataannya kita bagaimana? Kita mengaku beriman, tapi seringnya lupa, jarang berzikir, jarang ingat itu kita. Maka perbaiki keadaan kita nama masalah ini yang pertama. Yang kedua, an ala amihi Agar bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada hamba dan tidak mengingkarinya. Setetes air nikmat dari Allah Satu rupiah nikmat dari Allah. Sesuap nasi nikmat dari Allah. Semuanya nikmat dari Allah. Maka jangan pernah diingkari. Karena kalau hamba ingkar akan nikmat Allah, Allah murka. mana hal itu Allah Azza wa Jalla tegaskan sendiri. Tentang yang Allah inginkan dari hambanya tentang masalah itu. Allah telah sebutkan tentang hal tersebut ya di surat Ibrahim wa ta'adzana rabbukum la in syakartum lazidannakum wa in kafartum in 'adzabi lasyadid dan ketika Tuhanmu Allah Azza Wajal ya, menyampaikan kepada kalian semua, jika kalian bersyukur, aku pasti menambah nikmat untuk kalian. Dan jika kalian kufur mengingkarinya, ingat azabku sangat pedih. Sangat keras. Yang ketiga, an <tik> <tik> Agar mentaati Allah, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya dan tidak bermaksiat kepadanya, yaitu meninggalkan perintahnya melanggar larangannya. Jangan. Allah ingin agar kita taat, maka ayat perintah yang taat banyak wati Allah ta'al Rasul. Allah firmankan setelah Zumar inni ini umir tu anak muda Allah mukhlasalaudin, umir tu lian aku na awal muslimin. Kul ini akhafu in asaitu Rabbi azab yomin azim. Katakan Muhammad SAW sehingga aku diperintah oleh Allah Agar mengikhlaskan ibadah ini, amal ini hanya untuknya, dan aku pun diperintah untuk mengatakan orang Islam yang pertama kali, dan katakan juga aku takut. Jika aku bermaksiat kepadanya, azab pada hari yang sangat besar itu yang Allah inginkan dari kita, sebagai wujud bukti iman kepada Allah. Satu senantiasa ingat dan menyebut namanya. Dua, selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan pada kita Dan tidak mengingkarinya Dan tiga, mentaatinya dengan melaksanakan perintah menjelarangan Dan tidak bermaksiat padanya Dan ini pula yang kita disuruh oleh Al Nabi kita Minta pada Allah untuk diberikan kemudahan bisa melaksanakannya Dan kita baca doanya di akhir surat kita Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatiki Ya Allah beri aku bantuan Pertolongan untuk bisa Senantiasa menyebut namamu Bersyukur atas nikmatmu Dan beribadah dengan sebaik-baiknya Semoga Allah SWT senantiasa Memudahkan kita untuk melaksanakannya Dan isu koma di atasnya Sampai kita berjumpa dengan dalam keadaan dia Ridho pada kita sekalian Wallah al -mishwa baik terima kasih khairan atas uh, materi yang telah dipaparkan ya di kesempatan malam hari ini tentang sebuah uh, poin pembahasan yang uh, sudah semestinya kita ketahui bersama ya pemirsa dan pendengar radio kita tv dan semoga pembahasan yang sudah Ustaz sampaikan tadi semakin menguatkan keimanan kita kepada Allah azza wajal ya karena ini merupakan dasar dari uh, keimanan itu sendiri ya mengimani hal-hal yang goib ya demikian tadi poin uh, pembahasan yang disampaikan oleh Ustaz Tata Abdul Goni tentang uh, lanjutan dasar-dasar tegaknya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah pemirsa dan pendengar radio kita TV selanjutnya kami berikan kesempatan buat Anda yang ingin mengajukan pertanyaan. Nanti Anda bisa hubungi kami via telepon ya di 0231488281 atau pertanyaan Anda bisa dikirimkan melalui pesan singkat ke nomor 0852 10943 943 Baiklah pemirsa dan pendengar radio kita TV Jangan kemana-mana karena insya Allah Kami akan kembali setelah beberapa jeda Berikut ini Radio kita TV Televisi Keluarga Islami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya AKBP M. Fahri Serigar Kapolres Serbon Kota Mengucapkan selamat mengudara Kepada Radio Kita TV mudah mudahan Radio Kita TV Dapat berjalan dengan baik Dan melaksanakan publikasi Dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan Dan kami menghimbau Kepada seluruh masyarakat Untuk bisa sama-sama menjaga Kaptip Mas Dan juga menjalankan program pemerintah karena menjalankan program pemerintah merupakan bagian dari ibadah kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, selamat atas mengudaranya Radio Kita TV. Masya Allah, sekarang TV menjadi kebutuhan untuk pendidikan, dakwah dan informasi yang bermanfaat buat kaum muslimin. Kami sangat mendukung mengudaranya Radio Kita TV ini khususnya dalam dunia pendidikan anak. Anak-anak membutuhkan informasi, tontonan yang menjadi tuntunan yang tentunya berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah dan nilai-nilai agama. Kemudian dengan adanya Radio Kita TV ini Bisa memberikan inspirasi keluarga muslim di seluruh Indonesia Agar bisa terus berusaha belajar agama Menyatukan antara ayah dan bunda Serta keluarganya anak-anaknya Apalagi Alhamdulillah di Radio Kita TV ini Ada program-program untuk anak-anak Program untuk remaja Program untuk orang tua Dan program dakwah secara umum Semoga dengan mengudaranya Radio Kita TV ini bisa memberikan inspirasi, informasi, dan motivasi buat kita semua, khususnya di dunia anak-anak dan dunia pendidikan. Mari, sahabat muslim, semuanya kita saksikan dan kita tonton tuntunan yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah melalui radio kita TV. Sekali lagi selamat, semoga istiqomah, semoga berkah, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Abu Rufaida Dari Cianjur Kota Santri CKS Mengucapkan Selamat Atas mengudaranya Radio Kita TV Saluran edukasi keluarga islami Semoga semakin berkembang Semakin maju dan tetap istiqomah. Dan kami juga mengajak Kaum muslimin dimanapun berada Untuk berkontribusi, bekerja sama, serta memberikan sumbangsi materi doa maupun juga sumbangan secara langsung kepada radio kita TV Cirebon. Semoga Allah Tabaraka Ta'ala menjadikan semua amalan ini menjadi pemberat timbangan kita di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ahsala rasulahu Bilhuda wa dinil haq Liadhirahu ala dini kullih Wa kafa billahi syahida Pemirsa sekalian Alhamdulillah Saya Farid Qasim Anus Mengucapkan selamat Dengan mengudaranya kita TV Di kota Cirebon ini dan sekitarnya Dan juga insyaAllah Semoga uh, Keberadaan kita TV ini InsyaAllah dirasakan manfaatnya khususnya oleh masyarakat Cirebon dan sekitarnya dan umumnya untuk kaum muslimin dimanapun mereka berada. Semoga kita bisa memaksimalkan konten-konten uh, yang ditebarkan ya atau yang disampaikan, yang ditayangkan berupa apakah itu kajian untuk anak-anak, untuk keluarga dan yang lain sebagainya berkenaan dengan masalah keimanan, masalah ibadah, masalah akhlak, sejarah dan lain sebagainya. Semoga kita bisa menjadikan kita TV ini sebagai sarana, salah satu sarana dalam hal menuntut ilmu syari dalam rangka untuk menggapai riba Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang sunnah, mana yang bid'ah mana yang ketaatan, mana yang maksiat, mana yang hidayah, mana yang dalalah dan juga semoga keberadaan kita TV ini juga menjadi. jalan untuk membuka pintu kebaikan dan penutup pintu keburukan. Dan juga saya memohon kepada kaum muslimin, masyarakat juga untuk mensupport, mendukung uh, kita TV ini apakah dengan dana materi, dengan doa tentunya, dan juga apa yang bisa dilakukan dalam rangka ta'awun, saling kerjasama dalam kebaikan dan takwa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh radio kita tv televisi keluarga islami Terima kasih pemirsa dan pendengar Radio Kita TV Anda masih setia bersama kami di Radio Kita TV Televisi keluarga islami Masih dalam rangkaian program keluarga mengaji ya Silahkan bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan Bisa hubungi kami via telepon di 0231488281 ya Baik, sementara itu kita akan ajukan terlebih dahulu Pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat ya Bismillah, Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz, Islam kan akan tegak dengan mengingkari togut Bagaimana dengan fenomena di zaman ini Seorang muslim yang rajin sholat Tapi masih percaya dengan adanya hari sial Mencari hari baik untuk pernikahan Jika keyakinan ini dibawa hingga mati Apakah bisa menyeret seseorang ke, ke nerakanya Allah Ustaz dan bagaimana dengan seseorang yang mengikuti acara-acara yang tidak ada contohnya tetapi hanya untuk euforia saja katanya. Tidak berkeyakinan akan mendapatkan pahala dari apa yang dikerjakan. Baik, warahmatullahi wa khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala wa ala alihi wa ashabihi wa man ila Yang pertama tentang wajibnya mengingkari taugut sudah kita dapatkan faedahnya bahwa taugut adalah segala sesuatu yang diibadahi selain daripada Allah dan jaridho dengan ibadah tersebut Adapun keyakinan-keyakinan terhadap sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat atau motorot inilah asal dari kesyirikan Karena yang memiliki kemampuan bisa memberikan manfaat dan memberikan madorot mencegah manfaat, dan mencegah menderita hanya Allah azza wajal. yang kita sebutkan contohnya surat Az Zumar tadi, hanya Allah saja. pepohonan, batuan, matahari, bintang, apapun tidak punya kemampuan. maka apabila seorang, seseorang dalam hal ini seorang Muslim yakin bahwa yang memiliki kemampuan itu hanyalah Allah azza wajal maka telah iman. Sedangkan penyandaran tentang kesialan dan sebagainya ini bagian dari syirik namun digolongkan syirkun Askor seperti contohnya tatoyur itu menganggap sial sesuatu karena makhluk contohnya seseorang besok ingin safar ternyata malam harinya dia melihat ular masuk ke rumahnya Lalu dihubung-hubungkan, ah ini tanda sial safarnya. Maka dibatalkan safarnya. Karena e, menganggap akan adanya keburukan dengan dia tanda tersebut. Maka ini tidak, tidak pantas. Ini bagian dari syirkun asghar. Termasuk tentang menyandarkan kesilan-kesilan yang -kesilan menghitung dan sebagainya tadi disebutkan. Dan syirkun asghar masuk dalam kategori syirik. Sampai al-imam Nukaim Rahman menyebutkan wasyirku fi hadal bab bahrun la lahu Syirik dalam bab ini atau syirik kecil itu lautan yang tanpa tepi. Sangat luas, sangat banyak jenisnya. Dan secara umum adalah menyandarkan manfaat atau madorat kepada makhluk. Disandarkan. Ini dengan sebab saya pakai cincin ini, saya selalu sukses. Mendarkan kesuksesan dengan benda. Dikatakan benda pembawa hoki. Tanaman pembawa keberuntungan. Dan masih banyak lagi. Seperti halnya kesialan. Maka bila keyakinan itu masih ada sampai meninggal dunia, maka masuk dalam ayat Inna Allah la yaghfiru Allah tidak mengampuni dosa yang di sana mengandung unsur kesyirikan kepadanya. Ya. Bila kategori syirkun askar tidak diampuni. Tetapi bukan berarti kemudian kalaupun diadab kekal, tidak. Ya. Tidak diampuni itu nanti akan dihitung oleh Allah dalam hisab dengan amal-amal yang diperhitungkan. Seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, terkait dengan amal manusia, amal manusia dalam catatan Allah dibagi dua. Baik dan buruk, tidak ada yang ketiga. Seperti so, yang firman kan Azal ya'mal wa may ya'mal Barang siapa beramal kebaikan walau kadarnya paling kecil, dia akan melihatnya. Dan barang siapa beramal keburukan walau kadar paling kecil, dia akan melihatnya. Hanya dua. Antara baik atau buruk. Maka kalau tidak baik, ya buruk. Seperti itu. sebelum menjelaskan perkara yang mubah saja. Mubah. Artinya boleh dilakukan. Namun apabila cenderungnya pada perkara yang buruk, dicatat keburukan. Kepada yang baik catat kebaikan, akan menjadi sarana. Nah, apalagi kita tahu bahwa kita mendapati suatu kegiatan yang dilakukan oleh sebagian orang, mereka meyakini itulah ibadah. Dan kita tahu secara ilmu yang kita pelajari, ini bukan ibadah. Tapi mereka menyandarkannya pada ibadah, maka ini perkara yang batil, sia-sia. Maka kita dilarang mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Ustaz Deman kan Al-Isra wala tattabi'u malay salakabi ilmun. Jangan kau ikuti apapun yang kau tidak punya ilmunya. Tapi mereka, jangan, mereka. Kita masing-masing. Karena petong jawapan masing-masing. Al firman kan surat al zariyat di surat Al-Jathiyah, "Tsumma ja'alna ka syari'atin mil amri fattabi'ha wa lat tattabi' ah, ahwa alladziina la ya'lamun." Kemudian kami jadikan dirimu Muhammad SAW di atas syarat ini berdasarkan perintah kami. Ikuti syarat tersebut yang ada perintahnya. Dan jangan kau ikuti hawa nafsu, keinginan orang yang tidak punya ilmu tentang hal tersebut. Ya. Apapun alasannya, kalau kita tidak punya ilmu tidak boleh ikut. Apalagi kita punya ilmunya akan penyimpangan pengebegatan tersebut. Lebih lagi tidak boleh ikut. Seperti itu. Wallah Baik, terima kasih, Ustaz Jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan, kita akan uh, bacakan lagi untuk pertanyaan selanjutnya yang sudah masuk ya di kesempatan malam hari ini. Ya, datangnya dari pendengar kita yang tidak menyebutkan namanya. Uh, Bismillah, assalamualaikum, ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ustaz, uh, di makalah terdapat salat tahajud, dapat meng menghilangkan rasa. Gelisah dan cemas katanya. Jadi kita, jadi jika ketika kita sedang melakukan sholat tahajud, terus kita merasa gelisah dikarenakan kita beranggapan seperti ada yang gangguin kita pada waktu sholat, set. Dalam, har, dalam hal... Dalam artian, e, yang ganggu tersebut adalah makhluk goib katanya. Jadi bagaimana kita bisa menghilangkan rasa gelisah dalam hal tersebut ketika melakukan sholat tahajud di Baik, barakafikum wa khairan. Tentang masalah ini. Salat bagian dari zikir. Ya, salat bagian dari zikir. Dan Allah Azza wa menjelaskan dalam kitab yang mulia di surat Ar-Ra'd di ayat yang ke-28 Alladzina amanu ala qulub Orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan zikir pada Allah ketahuilah dengan zikir pada Allah hati menjadi tenang Salat yang kita tegakkan yang wajib khususnya dan yang sunnah termasuk tahajud di dalamnya itu sebagai wujud imannya kita kepada Allah dan merasa nyaman untuk melaksanakannya karena ingat pada Allah kemudian kita jalani maka semakin tenang maka apabila kita melaksanakan suatu ibadah atau sholat kemudian hati kita gelisah maka ada yang kurang pada hati kita apa itu? Kurang ingat kepada Allah. Kurang iman. Dan masih ada rasa takut kepada makhluk. Oleh karena Allah SWT menyebutkan. Di antaranya apabila kita merasa. Ada sesuatu yang membisiki hati kita ya, bisik hati kita untuk lalai, untuk berbuat penyimpangan. Ini namanya nazgun mina yaitu bisikan gangguan dari syaitan. Apa kata Allah? Allah firmankan setelah Araf ayat 200, wa imma yanzagun nakam nazgun, fasta'id billah. Innahu, sam, innahu sami'un alim dan apabila ya, ya dan apabila syaitan ya, melakukan nazgun ya, yaitu gangguan bisikan was -was, maka berlindunglah kepada Allah karena dia mendengar lagi maha mengetahui dan ayat misalnya Allah ulang di surat Fussilat dan tidaklah Allah Azza Jal mengulang satu perkara di surat yang berbeda dari surat yang sama dan karena pentingnya masalah itu. Pentingnya masalah itu sehingga ketika muncul kekhawatiran rasa takut pada makhluk maka perintahkan fasta'id billah berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Demikian juga Nabi kita sabdakan SAW, apabila kita berada di suatu tempat lalu khawatir gangguan makhluk, agar kita mengatakan a'udzu bikalimatillahit tamat min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan, dari kejahatan makhluk yang Allah ciptakan. Maka menunjukkan akan adanya rasa takut kita pada makhluk yang khawatir membuat kita terkena madarat pula kita dalam keadaan melaksanakan ketaatan pada Allah, maka serahkan semuanya kepada Allah, serahkan pada Allah dan Allah akan memberikan kecukupan. Demikian Allah Baik, terima kasih jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah difaparkan, ya sangat bermanfaat sekali dan menjadi pencerahan buat kita semua. Ya, nampaknya waktu juga yang membatasi perjumpaan kita untuk uh, kesempatan malam hari ini, pemirsa dan pendengar di kita TV. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan mohon maaf atas segala kekurangan. Pada akhirnya saya Hafid dan juga Ustaz Tata Abdul Ghani mohon undur diri dari hadapan Anda. Insya Allah kita akan berjumpa kembali dalam pembahasan lanjutan kitab Asarul Iman ya. Poin-poin tentang tegaknya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pertemuan hari Jumat pekan yang akan datang, insya Allah. Baik pemirsa dan pendengar Radio Kita TV, kita tutup dengan doa ke Fartul majelis untuk program keluarga mengaji ya, kesempatan Jumat malam Sabtu di malam yang ke-20 bulan Syawal 1443 Hijriah bertepatan dengan 20 Mei 2022. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Radio Kita TV. Keluarga إسلامي